Halo semua, pagi ini kita di rumahnya Matthew Bryan lagi ngising. Ini kita bersama CIA NPS. Habis ini kita mau berangkat ke MJX Bang Ho, cabang Solo. Ini lagi prepare, mau berangkat habis ini jam 11 ini, tapi udah jam kelihatan gak ya? Udah jam 8, 8 lewat 11. Gak tau nih nutut apa enggak, pokoknya jam 11 sudah grand opening. Paling kita OTW berapa jam ya dari gini ke Solo ya, kurang lebih 3 jam. Mobil memang 200 HP tapi kaki 700 HP, jadi 2 jam sampai lah harusnya. Ntar kita update lagi pas perjalanan. Rumah iki ae cenang tong opo iki judule. Kita tunjukin foto Matthew Bryan saat kecil. Ate di editing orang lagi. Emang dari kecil tuh melete emang anaknya. Ya ini. Ada tisu di sebelah kasur. Minuman dulu. Embe emang suka biasa kalau malam nggak tidur deh. Kalau nggak tidur. Ya ini kita bersama Black Cat 2KD. Kita OTW ke Solo buat pembukaannya acara MJX Bang Ho yang cabang Solo dan MJX. Nah, berapa orang kira-kira nih? Ada-ada datang nggak, Bel? Datang. Yang dari Malang datang juga, dari Solo ya pasti datang, Jogja datang harusnya. Iya. Banyak yang diundang. Weko. Semarang datang juga. Ada Bravo katanya. Bravo datang. Bravo juga datang. Dari Surabaya. Surabaya sih paling banyak kayak ya. Iya. Surabaya paling banyak. Tapi anak-anak udah mulai berangkat dari kemarin. Ada yang berangkat. Terus tadi pagi udah ada yang berangkat. Nah kita udah telat nih. Acaranya jam 11. Ini udah jam 9. 8:46. Kita tuh suka yang telat-telat aja. Telat. Jadi sampe tinggal makan, pulang. Makan, pulang. SMB. SMB makan pulang. Sampe jam 5. Pas lah. Oke. Terus kita ibadah gereja dulu. Nah. Biar. Kita itu gak Natal. Kita tuh harus ingat Tuhan yang menciptakan kita. Sore misa malam party. Dari Jakarta. Oke. Barusan dipesan Mama Racing. Jangan ngeper kebut. Kan jupri. Tembe to. Kita udah sampai di Solo. Surakarta. Ya, ini kita udah sampai Surakarta. Kita bertiga nih sama siapa nih? Depan.
Black Attack. Black Attack belakang ada siapa sih? Koseng. Mobil ada Ricky Babayo. Ricky Babayo terus banyak lah rame-rame tadi. Ada 10 orang lah total kurang lebih. OTW ke tempatnya MJ X Bangku di Solo. Jenis mobil itu Mitra Jaya tadi. Terus MJ X Bangku Solo. Oh aslinya punya MGA. Iya. Cuma nama bengkelnya di sini MJX Bangku. Di sini gua ono MJ, ono Mitra Jaya Abadi, Solo sama MJX Bangku Solo. Oh. Jadi buka dua. Lemot cok Agus, goblok. Ngelag, belum makan dulu itu. Lapar. Ya kita juga lapar. Ya. Lapar. Belum makan dari pagi kita. Lapar banget. Tadi makan tempe to, cuy. Belum makan akeh ono tempe. Kita makan tiga. Biasanya kan makan tempe kan. Ah, kita udah. Balap. Ayo. Ya kalah toh. Ya. Jangan ditiru guys, kelakuannya guys. Astagfirullah. Rusak. Ya ini harusnya deket sih. Paling 10 menit udah sampai dari turun tol. Deket. Terus. Gimana mas? Di belakang enak? Gipol. Ya, ini kita udah sampai. Nih. Oke, Mitra Jaya Abadi. Pro 7. Wah, rame ya, Dan. Udah rame nih. Rame pol itu. Ya, anak-anak udah pada sampai. Ini kita baru sampai nih di Mitra Jaya Abadi yang cabang Solo. Ini kita turun dulu. Selamat pagi. Pagi. Main apa? Aku katanya nantang ke Robert cok kemarin. Gas. Apa main biliar? Iya. Oke, siap. Bercanda aku. Enggak, kon serius cok. Enggak. Mata tatoan. Gedeng kok. Mata tatoan. Enggak ada duit, enggak ada. Enggak ada duit. 100 juta tok ae lu. Gas, enggak ada duit. Enggak ada duit. Dikasku. Enggak ada duit, enggak ada duit, gua bercanda aku. Bersama Leket dan Ko Markus dari Pro 7. Nah ini Mamat dari MJA Mitra Jaya Abadi. Gimana tanggapannya? Tanggapannya dengan cabang baru gimana? Tempatnya lebih keren lah. Lebih keren? Kata kayak bengkelnya apa? Rumah Dewi? Kayak bengkelnya Dominic Torito. Goblok. Kita pengen apa sopnok? Oh jadi kamu yang nge-vlog ya? Iya cok. Jadi aku ini Jose males cok on. Males ini. Oper jangan embe yang nge-vlog abis ini. Biar kocok aja yang nge-vlog. Gak niat ini tambah lama. Ketawa aku terus. Ini kurang niat nih. Kamu nyembunyikan apa toh? Pacarmu kenapa? Gak boleh kamu ngepot ya? Gak lah. Oh, tangan belakangmu tapi ada pot ya? Ada. Kantong mana kantong anjing? Ada RX8 punya customer dari Mitra Jaya Abadi. Aja sungkan. Wah. Aja sungkan. Mantap. Ya. Boleh satu porsi? Boleh. Oke. Okay. Kan enggak iso ngantri ya? Tak ajak taruhan dong. Kau wis aku sik enggak apa-apa. Yo wis. Iki jan. Diet. Muka lo kayak orang pemakai yo. Kita lagi di mana kita? Kita lagi di Surakarta, Solo. Solo. Ini Mitra Jaya Abadi nih ya. Iya. Mitra Jaya Abadi Auto Works. Barusan buka di Solo cabang baru. Oh, ternyata buka dua. Mitra Jaya Abadi sama lampu juga MJX Bangku. Iya, itu ada buat atas lampunya. Oh, di situ pemasangannya. Akan ada bengkel. Iya, di situ bengkel. Tahu. Halo, Der.
Kembali lagi dengan kita Karena Siro Body Mari Rumah Danopo. Jangan lari, iya siap. Kita lagi di Mitra Jaya Abadi. Mitra Jaya Abadi. Nah, berangkat berapa orang? Kita tadi 3 mobil. 3 mobil? Total ya 10 orang lah. 10 orang ya? 2 orang. Saya cuma berdua dari Purbalingga. Berdua dari Purbalingga? Sama bawa apa? Aja. Bawa jazz. Bawa jazz? Upin Ipin? Bukan, bijir. Oh, bijir. Apa itu? Nggak tahu jenis ada. Oh, iya. Tahu kalau itu. Oh, di situ dia di situ dia. Puasa dia. Kamu puasa? Puasa. Oh ya bersih. Bibirnya kering. Bibirnya kering ya. Lagi makan. Puasa. Udah buka. Oh sudah buka. Iya. Kita soalnya. Iya. Pak ini. Ini. Pak puasa pak. Udah buka pak ya cap. Apa? Tumi. Boleh. Gas. Ready. Ready memulet tan warga Semarang. Kamu siapa? Gak tahu saya siapa? Gak tahu. Kita mau memuletkan kepala-kepala orang Semarang. Oh, kamu garis Siropo ya? Bukan. Bukan, siapa? Novan. Ini garis Siropo ini. Mandi gak? Tanya, mandi gak? Mandi? Mandi pas di Surabaya. Pas di Surabaya. Loh. Ini Black Panda ini. Kita lagi meeting. Ini meeting. Mereka mau lanjut. Kalau apa kan nanya mana? Oh, David gasan kerja ni. Bolong balik. Tak jelas nak David. Ini lagi rame. Mungkin tu David. Lagi rame. Sekarang lagi pembukaan. Itu lagi progres pasang lampu. Tetap produknya Pro 7. Kita samperin ownernya kita. Selamat ya. Thank you. Selamat. Ini pembukaan baru ini. Pembukaan baru. MJX Bangun Solo sama MJA. Yes. Gila, ini lagi ngapain ini? Ini hari ini kan kita grand opening. Iya. Ada promo grand opening juga. Oke. Okay. Ada orang yang langsung mau diganti lampunya. Apa promonya itu? Promonya kita diskonnya 20% sih. Buat Pro Giatlam sama Fog Lamp. Oh, dari pricelist lah ya. Dari pricelist kita diskon 20%. Selama berapa lama ini? Sampai akhir bulan. Akhir bulan doang. Wah. Sampai April. I see. Grand opening. Gila, grand opening udah ada yang ngerjain mobil ini. Sudah langsung dong ini. Ini mobilnya spesial juga ini. RX8. Ini punyanya siapa? Temen. Ada temen juga di Solo. Dia bengkel body di Solo namanya Coco Auto Garage. Oh, Coco Auto Garage tuh di itu. Koko Antoni namanya. Koko Antoni. Semoga dia lihat vlog ini dia ini. Siap. Ini pakai proyektor apa ini? Proyektornya pakai 770 RV. Oh, apa. Dari situ kelihatan orang ini punya kelas. Duitnya banyak. Iya. Ini di bawahnya yang paling tinggi, satu tingkat. Kalau paling tinggi itu 775 RX. Ini sekarang kita lihat mobilnya ini. Udah overspeed ini mobilnya ini. Swap engine. Pakai SR20 ini kayaknya ini. Insignia Nissan RX8. Nih, kalian mau sinematik? Kita kasih sinematik. Gas. Koko Matthew. Ayo kita keliling. Ayo. Kita kasih tahu ini ada siapa aja ini. Ini waktu hari ini kita tuh banyak tamu undangan. Oke. Kita dari Surabaya, dari Solo, dari Semarang. Itu juga datang. Purbalingga juga ada ya? Purbalingga juga ada. Gila. Jakarta? Jakarta kemarin kita sudah undang, cuma dia nggak bisa datang. Ini Jakarta? Ada beberapa doang. Oh iya. Gila, rame hari ini ya. Oh, mau cuaks? Cuaks, oke. Okay. Ini terus di sini kayak ini anak-anak dari Surab. Mana-mana? Sini. Semarang Purbalingga. Oh, ini Semarang Purbalingga ini. Oke. Okay. Kalau yang di sini ini anak-anak dari Surabaya. Ini Surabaya. Ini mamanya si Matthew ini. Terus. Ini tim MJA. Oh. Yang lainnya semua pada ambil makan dulu, mereka makannya banyak. Oh iya. Wih, udah buka puasa kayaknya ini. Setengah hari udah buka puasa ini. Iya. Udah buka puasa. Gak bahaya dah. Bahaya, yo. Makannya buka puasa saya gitu. Iya. Kata-kata susah. Susah. Oh iya, capek. Iya. Aku yang satu. Apa gawe? Sekarang kita lanjut lagi nih. Sini. Ya. Ini alamatnya apa alamatnya? Ini alamatnya di Jalan Sumpah Pemuda. Oke. Nomor 101. Oh, di pasti
perempatan lampu merah. Oh itu lampu merahnya itu. Kalian nggak kelihatan kayaknya, tapi itu lampu merah. Oke. Mojosongo. Rame ini ya. Ya lumayan lah. Kemarin sih aku juga udah bilang kan anak Solo sih kalau bisa datang ke sini. Cuma mereka masih ngusahain, karena kan ini kan juga masih jam. Iya, benar. Kamu nggak mau sawer aku? Sawer apa? Aku ada link sawer dia di sini. Iya. Boleh, nanti kita sawer. Iya, link sawer dia. Siap. Nanti sama Koko Obet ditaruh di bawah sini. Boleh. Nanti semuanya kita sawer black ya. Nah, iya. Ini jauh-jauh ini udah opening ini. Ini Mimin Bangho. Saya mangan. Iya. Sini Koko. Oke, siap. Ini Koko. Ini teman-teman lama aku ini. Halo. Dari dulu main jazz sampai sekarang. Bukan, Bro, kita main MT. Oh iya, kita main MT. Siap. Katanya kamu mau buat kontes ya, dengar ya? Siap, kita mau bikin kontes. Kapan itu? Bulan Juni. 9-11 Juni. Oke. Jadi ini Jojo dari Jakarta ini. Siap, spesial buat Bro. Sini, Bro Matthew. Iya. Ya dua-duanya Matthew. Iya. Balik kapan? Balik as soon as possible lah, Bro. Oke. We'll see you next time, Bro. Iya. Udah. Nanti kalau kita kontes kita harus turun ke dia nanti kita. Oke, ikut ya. Pasti ikut kita. Ikut. Siap. Welcome to the magic. Siap. Ini sekarang ada anak Semarang. Nah, ini kita cari masalah lagi kita. Lu. Kak bahaya dah. Wes buka lagi. Udah azan. Udah azan. Boleh. Udah boleh. Ya udah. Bagus. Habis ini kita lanjut lagi. Iya. Kalau dunia nggak ada orang-orang kayak kamu gini nggak seru. Anjir. Sekarang kita lanjut lagi kita. Kita keliling. Kita harus ketemu sama ini. Nah, ini. Ini yang ada di Pro 7 kemarin ini. Halo, siap. Thank you. Ya, baru sampai tadi. Baru sampai. Jam 12. Jam 12. Oh, sampai jam berapa di sini? Jam 3. Langsung balik lagi. Balik Semarang. Mantap. Sukses ya, selamat jalan. Siap. Siap. Thank you, Mas. Ayo, godaan ya. Minum. Iya, ayo. Saya ke samping rotok. Yuk. Berapa jam lagi sebuah konten ini penuh dengan bisa yuk. Dengan kejahatan. Saya kayak alasan-alasan musafir ngombe api kan. Ini kita kan musafir. Tidak, jauh dari Malang. Aku sih ini bisa. Oh, pokoknya kamu gak tau lihat kan batal puasa nih gini kok. Iya. Kamu bawa mobil? Bawa. Mana? Tahu bisa. Jauh. Dia tak shoot dari jauh aja. Iya. Kita shoot. Gak bahaya tuh. Bahaya. Kita shoot. Iya, ini dari Aganseng Jasper 2GD. Platnya L Jasper. Ini dari Semarang ini. Ini Semarang juga. Ini dari Surabaya ini. Rame full. Sampai parkir di sana, dari sana. Pinggir-pinggir juga ada. Terus sampai itu ada mobil patwal juga di situ. Itu ada juga mobil lagi. Kayaknya ada yang bangsa sana kayaknya. Gila, rame. Mantap ini. Nah, ini tempatnya tuh kayak gini. Itu loh, baru Pro 7 Mitra Jaya Abadi. Tapi nanti jam 2 harus balik karena mau ibadah di Surabaya, mau gereja. Jadi kita harus balik duluan nanti. Gak bisa ikut seru-seruan sama anak-anak, tapi ya sudah. Harus tetap ingat sama Tuhan Yesus kita. Oke, kita sinematik dulu ya mobil yang di sini. Hai. Revotech. Apa itu? Protection film. Apa itu? F. Apa itu? Untuk melindungi original paint. Oke, PPF berarti ya? Yes, betul. Oh, ini merek PPF ini ya? Iya, PPF. Oh, kok siapa namanya? Andi, yeah. Gila. Stay di Surabaya berarti? Iya, Surabaya. Oke, okay. Revotech ini ada berapa macam? Ada 5. 5? Macam. Harga range-nya? Start dari berapa? Start from dari 18. Sampai?
30 jutaan. 30 jutaan. Oke. Okay. Kalau misalnya kayak contoh kita taruh mobil Innova lah, Innova okay. Berapa? Innova kita kalau yang basic kita 18. 18. 18. Kok cuma pegang Evotec doang atau ada brand lain? Evotec aja kebetulan. Cuma kalau untuk partner saya satunya lagi wrapping. Oh yang itu. Oh iya. Oke, okay, kita. Harusnya halo, Ko. Ini marketingnya. Halo, Ko. Ini marketingnya. Halo, Ko. Halo, halo, halo. Kita harus arah sini. Nah, supaya enggak backlight, Ko. Koko, ini kerja apa ini, Koko? Gak bisa aku, ayo gue. Gue kerja apa Koko ini, Koko? Cuma marketingnya Evotec, Pak. Oh, marketingnya Evotec? Ya, itu ownernya. Loh, bukannya Koko itu yang kemarin aku temuin itu ya? Iya. Iya, Koko pegang apa Koko ini? Apa ini? Stiker dong. Kok diapain? Jadi kita tuh pingin ngerombak suasana. Rombak suasana. Suasana hati. Soalnya aku itu percaya sama Kohan dan Koko Andi ini. Karena seranya bagus, barangnya juga bagus, gak pernah mengecewakan. Jadi tinggal dikabari toh. Jadi aku pengen diapain. Thank you. Oh, pengen diapain gitu ya. Iya. Tinggal kontak. Yang pasti sih gak mau sama ke orang lain. Kita bikin gala, bro. Bikin gala? Sesuai namanya Black Cat. Oh iya, iya, iya. Jadi mantep. Kohan sini megang Axe Vinyl Indonesia aku ya? Indonesia. Indonesia. Yes, yes. Pokoknya mereka apa aja aku? Axe Vinyl KLT sama Evotec. Oh, berarti 3 brand ya? 3 brand. Axe Vinyl sama KLT. Vinyl KLT Film dan Evotec Automotive Protection Film. Oke. Okay. Oh, kalau yang untuk protection itu Evotec berarti ya? Ya, untuk PPF Evotec. Kalau KLT Film sama Axe Vinyl bedanya apa? Produk wrapping stiker. Bedanya apa? Beda. Kalau misalnya wrapping stiker ini kan kita merubah warna dari warna original, kita mau ganti warna tertentu kan? Iya, PPF itu lindungi cat lah ya. Kalau dari segi warnanya bedanya apa? KLT sama Axe Vinyl atau sama aja? Waduh, dua brand ini satu pak factory, cuma grade-nya lebih tinggi di KLT. Oh, berarti high-end-nya di KLT ya? Lebih di KLT Film. Oh. Tapi kalau untuk warna kurang lebih hampir sama lah. Hampir sama. Pilihan warnanya kurang lebih. Kira-kira nanti Black Cat pakai yang apa, kok? Waduh, terserah. Mau terserah. Yang warna apa nih? Kita bikin. Oh, terserah kok ini. Gila. Wadidaw, ya. Oh iya, wadidaw, wadidaw. Iya, 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 iya. Nah, jadi nanti Black Cat soalnya kan mestinya masih panjangan, kok. Jadi pasti rombak warna juga pasti. Oke. Okay. Kita serahkan ke Koko. Siap. Setelah Kohan tuning-tuning nanti tinggal dikirim ya. Iya, Kohan okay. Sama Kohan ini berperan banyak ini. Siap. Saya mobil anak-anak juga banyak di Axe Vinyl kayaknya ya. Axe Vinyl. KLT juga ada beberapa. Black Cat itu pakai apa? Terus warnanya. Nanti Koko Black Cat pengin apa? Yang Black Cat kemarin tuh pakai warna apa? Black Cat kemarin yang Nia Jeffrey. Axe Vinyl. Axe Vinyl juga. Axe Vinyl. Ya kan punya itu si Matthew yang MJ itu satin blacknya itu. Pakai KLT ini aja ya. Punya Black Cat ya. Kamu ya. Kamu orang itu. Kemo. Biar enggak kalah gahar gitu loh sama. Iya 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 iya. Gila. Yang wadidaw. Berarti ini pakai yang high end ini. High end dong. Kelas Kohan sini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Iya iya iya. Sop sop sop. Nanti kita info nanti gua ya. Siap. Kita info kita gila. Aja. Kalau mau kontak-kontak Koko, kontak Koko atau kontak Ko Andi? Ko Andi boleh. Ko kalau Koko bisa. IG-nya apa? Apa ini? IG-nya banyak. IG Axe Vinyl Indonesia. Oke. Okay. Evotec Indonesia kali di film Indonesia. Oke. Okay. Kalau IG-nya Koko sendiri? Siapa tuh ada cewek yang nyari? Ayo. Belum main loh Koko. Gak ada nonton ini cewek. Ada. Jadi gitu aja ada. Ya. Oh iya iya. Kalau Koko? Ada langsung hubungi aja Evotec Indonesia. Oh sama dia? Indonesia. Sama. 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 Koko berarti yang megang Koko sama dia? Ya. Koko Hans? Oke oke. Kayaknya Koko ini sering muncul di mana-mana kalau orang-orang ngerjain apa gitu ada Koko terus kayaknya ya? Iya harus. Iya. Harus. Kemarin saya mampir ke Mitra Jabah, dia juga ada Koko lagi. Oh, harus, itu kan kita harus lihat QC-nya gimana. Oh QC, ya. Jadi harus tetap dijaga lah ya? Tetap harus dijaga. Iya. Harus juga segi anak-anak pengerjaan gimana kita harus handle semuanya, kita harus lihat dari segi potongannya juga biar rapi. Oh, tapi dengar-dengar Evotec ini supercar-supercar juga pakai ya? Oh, puji Tuhan, siap. Benar iya, kali. Pakai juga ya? Benar kan. Terus Axe Vinyl KLT banyak pakai semua ini. Banyak semua. Gila. Saya semua tahu lah. Berarti enggak salah kita pilih brand Evotec sama Axe Vinyl ini. Betul sekali. Iya, sama KLT yes, ya. Betul. Sip. Oke okay, kalau gitu Koko. Thank you Koko. Thank you Koko. Thank you. Mama Della. Gimana? Bengkelnya MJX bagus gimana? Woi. Woi, bersama Bu Jubri. Yora Pak Bos, jamnya dulu Pak Bos, jamnya. LTC, LTC itu, LTC ya. Hari ini pakai yang jam biasa tuh. Wah. Saya okay. Suka kayaknya Nana ini ya. Keluar sama merendah untuk finansial. Keluar ke bojone pakai sing rose gold. Bangs. Sudah harus kelihatan kayak kalem-kalem baik katanya. Kalau ada yang berani
senggol. Halo. Gimana, gimana? Tanggapannya gimana buat orang-orang yang suka nyenggol-nyenggol gitu? Ikut, ikut lo. Bagus. Bagus. Itu nelpon, Gus. Kalau kalau enggak ada yang nyenggol-nyenggolan gitu enggak seru. Kalau kalau kita disenggol biasanya kita ngapain? Senggol pacok. Anda ngajak-ngajak balap itu. Aduh. Waduh. Pusing kita ini. Emang situ ente sudah kencang, kan? Lawan apa sih? Lawan apa? Black Attack? Enggak usah lah, si ANPS sudah. Wess. Ini kemarin tapi sembilan. Kan sama-sama ANPS dan ANPS kan? Wess. Kalau enggak isian yuk kecut. Oh, iya. Isian, isian. Mau yo ngisi berapa, Bro? 10 ribu lah ini. Boleh. Minim itu minim ya. Minim 10 ribu. Loh, 10 ribu dari Mr. Black Attack sendiri. 10 ribu dolar. Dari Black Attack sendiri itu. Iya. Belum yang lain. Harus dong. Belum lah. Itu kita tuh kalau main tuh minim-minim ya, jangan kasih kepala satu depannya jangan. Nah. 2 digit lah. Boy. 2 digit lah. Bensin masih ada. Kalau misalnya kuri kokocuan nih lo di modulmu. Cinoan jar ini. Iki cinoan. Iya, iki emang cinoan gitu. Enggak HS jar ini. Iya, belum mampu kok. Belum mampu kok. Pokoknya sampai dia dulu tahun di sawer, guys. Ayo. Sawernya. Ya, kita sudah sampai tol. Kita sekarang dia pulang kita. Kita itu kan SMP. Selesai makan bulan. Kita mau udah pulang, soalnya kita mau ke gereja. Gereja. Sore gereja malam? Kita ampun cuma cuman dulu, Bro. Rusak. Besok gereja mana ya? Tobat soalnya. Yoi. Lo besok ke gereja lo hari ini. Lo kan gereja lah minggu? Minggu gereja. Apa lah, minggu mana gak ada gereja, Jok? Minggu hari pas kan ini. Minggu gereja, aku tiap hari gereja. Senin, Selasa. Ya, kita udah sampai di Surabaya. Perjalanan dari Solo ke Surabaya sangat singkat ya, hanya 1 jam 20 menit. Ini udah di Surabaya, kita mau ke mana nih? Ke GM atau ke Kokoroni? Galaxy Mall. Ke Galaxy Mall. Ini dia emang sombong sekarang. Mobilnya udah selesai, udah nyala, enggak mau disambangin lagi mobilnya. Oh, itu lama-lama aja Kokoroni mobilnya, enggak usah keluar itu. Kemarin mesinnya saya ngene-ngene. Ini. Ngobos. Oli ngobos, jangan dibongkar mana mesinnya. Setahun mana lah, Cok? Setahun mana? Oversize-nya kurang gede ya, deh. Aku boblok. Belum, belum ini, belum orekan Sandokia. 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 Hadir. Aduh, ini macet sekali nih. Kamu tadi tidur tadi ya? Enggak. Tadi tidur semua tadi? Enggak, dari tadi enggak. Saya cuma ngeliat-ngeliat iya, jalan. Iya, jalan. Temanya kita kan, tema tek tadi itu kan. Iya. Sekarang enggak zaman Draghi 0100, 0200. 0200, 0200, 0200. 200 meter. 200 kilo. Ya itu terlihat ada sensornya nyala, check engine itu. Enggak, tadi solar. Tadi nyala tadi. Nyala. Biasanya solar terus ya, berarti. Enggak pernah, kita itu yang... Apa, Jok? Yang katamu, Jok? Dex itu apa? Dex itu ya harusnya kita isi Dex memang. Enggak ada yang pakai. Ya kalau ngikuti pemerintah kita harus pakai Dex. Enggak boleh subsidi. Enggak boleh subsidi. Dengar-dengar Pak Pito itu katanya mau pakai solar katanya. Ah, ngomong tai. Gempa aja dunia. Katanya dia bilang, "Aku sebar kot, aku enggak ngurus mobilku banter apa enggak, yang penting pakai solar," katanya gitu. Kalau pakai solar ya apa isiku? Garansi hilang ya harusnya. Garansi hilang toh. Jadi, tapi mobilnya kayak ngono masuk diterima, Cok. Enggak ngambil alih, enggak tahu ya soalnya biasa lah dia finansial ya kayak ngono-ngono. Finansial. Eh, ngawur, duitnya cair, cair. Iya. Katanya dia itu kalian harus support Papi itu Gerets beli Summer Garden. Modal dia mau beli G-Class. Ali stopper toh. Iya. Kata sopir gue itu gue G-Class yuk. Kalau kata Pak Pito sampe beli G-Class iku berarti wis sampe di mesin pakai stopper kafe. Saya gile lho stopper. Mana bukan lagi kebun binatang macan nih. Goblok. Kita makan dulu ini. Udah sampai. Makan yang enak-enak. Itu kita ibadah. Kita makan apa ini? Kalau di jadwalnya kita kalau hari weekend itu harus makan enak. Iya, makan enak, terus kita mau ibadah. Ada. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah mendekatkan diri juga sama, cuman beda. Kali ini kita bersyukur karena kalian kita dilindungi. Iya. Tadi gak nge-vlog soalnya aduh, terlalu mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi jangan di-vlog.
bukan gara-gara aku tidur. Kak gak tidur cok aku kawre. Aku matanya naik goblok. Goblok. Eh, pindah. Pindah ke depan. Ah, gak nyampe. Ceklen. Lah kayak apa? Nah, kok naik sih. Arek butuh perhatian lebih ya. Sakno. Boys, siwe kan enggak ngopeni. Iya. Kan enggak mau nunjukno berita terkini tadi tadi ta? Opo? Ono sing mali. Wedok. Cok keblek koyo. Ini kita sampai di GM. Galaxy Mall berapa ini? 2 apa 3? Ya terus kok nyebrang embung matamu. GM 3 sepi, cok. Aduh. Ini yang dulu buat anak-anak narik-tarikan ya, gitu ya. Yang ngonten-ngonten kan. Ada stiker nih. Woi, Dupil. Devil. Ini kasih tunjuk. Woi, Bill. Devil. Ini gengnya Devil Vendorer ini. I am. Makasih bagian atas saya, yo. Iya. Loh, kita harus nge-shoot itu gengnya Devil. Iya, Devilnya ada di matamu, cok. Jaluk mati. Goblok. Kangen ini sama Devil Venturer, udah lama nggak kasih aksi dia. Iya, kita tuh butuh aksi-aksi gitu loh. Iya, kemarin pas si Yusi ketemu udah tak bilangi apa? Perlu aksi ini dari Devil Venturer. Terus dia bilang apa? Iyalah, habis ini aku ngomong, zaman sekarang kalau nggak ada aksi, kecut bro kayak ada tuh anak yang itulah ya? Sopo mana? Nggak boleh lah, aksi itu ya dikasih aksi tapi nggak usah nyenggol lah. Iya lah, biasa ya. Kencang boleh, nggak jadi urusan. Nggak jadi urusan kan di mentar-mentar itu kimin mentar. Nah ini apa ini? Yang kenceng nggak war-war tapi yang kenceng nggak war-war tapi pasti seorang tahu semua. Tapi anu ya, sekarang sudah bukan zamannya Devil Vendor mungkin sudah ya. Bukan. Zamannya Black Attack. Bukan. Black Attack bukan siapa-siapa. Halo. Matamu akeh parkir cuy iki. Ya atas saya langsung mangan di atas. Loh. Matamu mobil kentang, cuk. Kentang apa, Won? Ya, ini kita habis selesai makan di Wok di GM. Kenyang. Kenyang. Makan enggak sepiro oh kenyang. Kita kan lagi ada program diet OTW ke gereja. Kita mau ibadah dulu. Meskipun kita ngebengkel tapi ya. Gereja tetap nggak boleh dilupakan. Dugem party, gereja. Gereja. Habis banjir lur. Vendurnya, jangan terjadi. Ya kita habis dari gereja. Ini habis misa. Gimana misa ya tak terus? Misalnya ngantuk. Yo lagi. Biar gak ngantuk kita denger lagu ya. Hati saya lebih tenang. Ya tenang, Mari. Tidur. Adalah salah satu dari iman ya. Saya menemukan kedamaian di dalam gereja. Ketenangan, kedamaian. Tadi kamu ingat enggak orang maunya memilih tentang apa homilinya? Ayo homilinya ngapain? Aku iling. Tentang kenaikan dan Yesus. Bongkar jenazah. Aduh. Cuk, sumpah, iya enggak? Bongkar jenazah lo ini. Bongkar kuburan, cuk. Ayo, ayo. Bongkar kuburan. Bongkar kuburan. Bongkar kuburan, tuh Yesus bangkit. Ini lo tunjuk dong, bos. Mari gue apa kondisi, makanya gak strategis juga gini. Ini lo. Ini kondisi mer. Jangan-jangan tidak strategis. Jalurnya cuma dua ya. Ngarep mamam ono sambek ono ta? Ono lan bakire enggak? Ngarep mamam ono sabui tapi ono PM. Ana sebelah-sebelahnya selok gini-gini. Relaksasi. Astagfirullah. Bro, masih relaksasi. Rusak ini. Ya ini kita. Iya. Makan apa mencet wae, Cuk? Ini kita mau kemana nih? Mau cari makan. Makan mana? Baru makan. Emang ini kalau sehari makan. Ya ini kita mau ke rumahnya MB. Kita mau ke rumahnya MB, mau ngambil mobil Pajero, terus berangkat ke Surabaya Barat. Terus kita nongkrong di Surabaya Barat.
Langsung berangkat? Apa mandi mandi sih? Langsung aja? Mandi sih lah. Telepon aku gak tahu lu. Iya, gak tahu lu. Kayaknya gue mandi, dia mandi, cok. Iya, iya. Yes, dadah semua. See you, barang.